besar biar malah makan dikit itu. Makan dikit itu Wolf of Degree. Cepi di sana makan dikit itu Wolf of Degree. Di sana makan dikit itu Wolf of Hustle out, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my... Harapan yang sudah menghasilkan di dalam lapangan di set yang kedua antara RS Motos Padang yang berhadapan dengan Febrian 10. Hal ini bola dipegang dari RS Motos Padang. Dari setelah Abdal bersiap-siap anda bertunggu ke satunya akan dapat servis yang pertama di set yang kedua. Kali ini siapakah yang akan ditunjuk di sana? Apa dimang-dimang sebentar? Apa 1, 2, 3 lakukan? Bisa diterima di sana? Nomor 2 ditunggu sedikit saja. Bisa dikembalikan langsung saja ke depan dari Pimpin Jos. Bisa diterima di sana. Roni lawan Duda. Umumnya. Nampaknya kali ini hubungan bersalah sampai terlalu menyakit ke sisi lapangan. Hingga poin kembali berpindah menjadi biji. Kosong dari nomor hukuman 2. Kali ini dari serangan Endang. Bisa diterima di sana lawan Zona dipukul capek sayang pukulan di sana capek tidak bisa melewati 3 poin kembali pertama menjadi 2-0 kali ini kita timang-timang anda dan nomor 2 nya angkat tendang diterima kepala bukan tinggi dipunyai capek kali ini pukulan dari luar biasa sekali hingga poin kembali berpindah menjadi hiji dua bagi Melda. Timang-timang sebentar siapa yang menuju ada di sana Melda diterima di sana Cepi lamongan Adam itu bisa diterima di sana langsung saja ke depan dari Adam diterima di sana lamongan dikit di pukulnya Cepi biasa dapat yang di pukul Fikri Jos hingga poin kembali berpindah di rumah hiji garis Saiful dengan nomor 27 Saiful timang-timang sebentar Saiful angkat tinggi-tinggi bisa diterima di sana lemah sudah dipunggilkan bisa diterima tapi kali tidak bisa dikejar dengan sempurna dari sana Saiful hingga poin kembali berpindah menjadi 2-3 kembali kali ini ancang-ancang dari saudara Erik nomor 22 itu angkat diterima Saiful di sana lemah tinggi dipukul sedikit saja pukulan yang sangat luar biasa dari saudara Roni hingga poin kembali tertangkap menjadi 3-1 kembali ke ini Erik diterima Fikri Jos bisa salam hati ini pun Fikri Jos Fikri Jos bisa dipenuhi dengan sempurna hingga poin kembali pertama jadi 4-3 kembali timang-timang dari saudara Erik diterima di sana Cepi lama tinggi nomor 2 nanti pukul Cepi biasanya banyak ini pukulan dari saudara Cepi nomor 28 itu juga poin kembali itu jadi 4-4 kali dari saudara Ulo diterima di sana lama sudah tapi punya Cepi sayang beribu-ribu sayang kali ini pukulan dari saudara Cepi kurang sempurna bisa dibendung yang sangat baik dari saudara Cepi hingga poin kembali pertama 5-4 angkat kembali bisa diterima aduan sudah dipukul bisa diterima 6 lawan Fikri umumnya sedikit saja dengan tangan yang sangat luar biasa dari saudara Cepi hingga poin kembali pertama menjadi 6-4 kali dari saudara Ulo dengan nomor punggung 9 dan Ulo 1, 2, 3 angkat Ulo diterima di sana Kak Kamal sedang gagal melakukan tinggi dipukul sedikit saja Roni nampaknya kali ini santekan yang begitu cukup manja dari saudara Roni hingga poin kembali berpindah menjadi 5-6 anak yang dari saudara Japep angkat Japep diterima di sana Cepi lakukan tinggi dipukul sedikit saja masih berpindah di sana lakukan tinggi dipukul Roni sayang beribu-ribu sayang pukulan Nesra Roni tengah mencap di sisi lapangan poin yang paling berpindah menjadi 7-5 sepacang dari si ganteng alam saudara Fikri Jos bisa diterima akal alam tinggi pukul biasa nampaknya kali ini pukulan yang menggagar di jatuh pertahanan dari pembelian dari saudara Ilham hingga pukulan dari Ilham 6-7 Ilham diterima cek di sana lapangan tinggi pukul pengetahuan Jos luar biasa sekali dari saudara Fikri Jos hingga poin kembali berpindah menjadi 8-6 Cepi angkat dari nomor 8 di sana diterima Erik Ramadhani di shooting sedikit Roni bisa dikumpul
dibalikkan dengan sempurna hingga poin kembali bertambah sedikit kita 9-6. Kembali kali ini dari saudara Cepi dengan nomor punggung belakangnya angkat dengan senyuman yang terindah. Ini mencapai pesanan lawan tinggi di punggung Reni. Masih bisa diselamatkan di sana sedikit saja yang terdapat dari belakang. Diterima akmal dengan senyuman lawan tinggi di punggung Reni. Masih bisa diselamatkan lawan yang terindah. Langsung saja ke depan. Luar biasa dari senar Roni hingga poin kembali berpindah menjadi 7-9. Angkatan Roni dengan senyuman yang begitu manis lalu dengan santekan nampaknya kali ini santekannya sangat luar biasa dari Iqbal hingga poin kembali berpindah menjadi 10-7. Iqbal kali ini dengan rambut yang barunya timang-timang sebentar Iqbal angkat tinggi-tinggi Iqbal diterima penarian yang kurang sempurna dari senar Roni hingga poin kembali bertambah menjadi 11-7. Wasit perhatikan dulu sejenak di set yang kedua antara Deras Pongo Sumedang yang berhadapan dengan Pebrian Sumedang. Kembali kali ini ke lapangan set ancang-ancang dipegang dari sana Iqbal bisa diterima di sana Akmal lawan tinggi di kali ini pukulan dari semua Erik nomor punggung 2 itu kembali berkena menjadi 8-11. Abdal timang-timang sebentar angkat Abdal diterima di sana lawan Cina yang punya sepul bisa diterima langsung saja ke depan melambung bisa diterima dengan santai lewat tinggi pukul sedikit saja ke depan masih bisa diterima santai sedikit ke enam bisa diterima di sana lakukan Erik pukul merah sedikit bisa diterima jauh pukul sedikit yang sangat luar biasa itu mengenai lengan salah satu pemain dari pemberian yang cukup kembali bertambah 9-11 kali ini dari Abdal satu buah mata kejalanan Abdal diterima cek yang senang dari seseorang endang hingga poin kembali bertambah menjadi 10-11 Abdal sikatkan kalau nomor punggung satu dari RR Sport Sumedang sudah lakukan Abdal diterima di sana lawan tinggi di pukul pepek kaki jos masih bisa diterima langsung ke depan diberi rasa kena tinggi jos lagi menampilkan yang sangat luar biasa kontekan dari seorang Fikri jos hingga poin kembali berhenti 12-10 dan angkat kendang diterima Akmal lawan tinggi di pukul pepek sekali dari seorang Ilham
sisi antar kolom hitam dan bisa ngapung itu lakukan diterima saya pun sangat lakukan ini tantangan dewa yang sangat luar biasa diperagakan dari senar cepi hingga poin-poin balik berpindah menjadi hantam belah kapan Fikri Jos angkat tinggi-tinggi Fikri Jos bisa menjadi mana kapan lama jodoh kami berani lagi-lagi kumpulan dari senar rani luar biasa sekali hingga poin-poin balik berpindah menjadi hantam belah kapan 15 Hey!
Hingga poin kembali berpindah menjadi 4-20. Satu penghabisan dari seorang Cepi diterima Eri. Lama sudah dari Roni. Bisa diterima Pikri Jo sama tiga-tiga Pikri Jo. Selesailah sudah set yang kedua kali ini dimenangkan oleh Pemberian 10 dengan skor yang 25-22. Kita lanjutkan di set yang ketiga. Siapakah yang akan memenangkan pertandingan kali ini antara Erspot Sumedang yang berhadapan dengan Pemberian 10? Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.